Angka kecelakaan di Jawa Tengah masih cukup tinggi, namun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013, tercatat ada 19.203 kejadian dengan jumlah korban meninggal 3.229 jiwa. Jika di rata-rata per hari ada 8 orang meninggal di jalan raya, sebelumnya per hari rata-rata 12 orang setiap hari meninggal. Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan adalah human error. Salah satu penyebab dari human error adalah karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat soal mengemudi yang baik dan benar di jalan raya. Untuk itu Polda Jawa Tengah berupaya menularkan virus bagaimana berkendara dengan baik dan aman dengan menyelenggarakan Kapolda Cup Riding Contest Safety and Skills yang diikuti pelopor keselamatan berkendara dari 35 kabupaten. Lomba digelar belum lama ini di Sports Center BSP City yang pertama kali digelar di Indonesia. Ada beberapa jenis kendaraan roda 2 yang dipergunakan untuk lomba dengan kategori mesin 200cc, 250cc, hingga moge 1300cc. Peserta berasal dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah dan beberapa pendatang dari luar daerah dengan total peserta 190 orang. Upaya dalam rangka gerakan nasional pelopor selamat lalu lintas, kemudian ada action plan-nya, ini kita laksanakan untuk mengurangi. Tahun 2013 ini kita ada penurunan, ya penurunan jumlah laka ada 20%, kemudian untuk korban meninggal dunianya ada kurang lebih 17%, sedangkan untuk luka berat tuh 60% penurunan, ya kita sudah ada penurunan. Peserta diharuskan meliuk-liuk melewati pembatas yang dibuat seolah-olah merupakan jalur lambat. Kemudian peserta dihadapkan dengan kayu kecil lurus dan peserta diharuskan meniti kayu tersebut. Di sesi berikutnya, peserta diharuskan memacu kendaraan dengan kecepatan sedang dan melewati cone-cone yang disiapkan panitia. Para penonton yang datang menyaksikan tanpa dipungut biaya. Bahkan bisa mendapatkan puluhan hadiah handphone dari yang disediakan pihak penyelenggara. Siswo Pranoto melaporkan.